Yeay, selamat datang di Taman Nasional Gunung Rinjani. Senang banget bisa nyampe lagi ke Rinjani. Dan mari kita kui. It's very bright day. Sangat panas. Tapi senang banget sih. Dan kalau panas kayak gini, penting harus sering-sering minum. Enaknya nih pakai water bladder, tinggal cus. Nah, ini adalah salah satu jalur yang terkena dampak gempa. Jadi jalur ini rawan longsor. Teman-teman mesti ekstra hati-hati. Di bawah juga masih lihat ini upaya untuk perbaikan supaya apa ya, nahan mereka pasang batu-batuan dan stay focus. Nyampe juga di Sembalun. Ada yang beda dari perjalanan Rinjani kali ini karena akhirnya gue nyobain jalur Torean. Jalur ini baru dibuka per tahun 2021 dan katanya jalurnya keren banget. Nah, sekarang gue mau turun via Torean. Penasaran juga kayak gimana jalurnya. Ini baru permulaan. Salah satu jalur yang paling terkenal di Torean.